Bagaimana jika sebenarnya Marikh adalah tempat paling teruk untuk diteroka? Semua orang taksub dengan Marikh, tapi banyak perkara yang mungkin anda tidak tahu. Astrolab membawa anda kenapa manusia perlu ke Titan, bukan Marikh. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Marikh pada asasnya adalah gurun gersang radioaktif. Atmosferanya sangat nipis sehingga anda akan disalai oleh sinar kosmik dalam beberapa bulan sahaja. Anda wajib tinggal bawah tanah jika bunker diwujudkan di planet tersebut. Tapi bulan Zuhal, Titan mempunyai tasik gasli, bahan bakar roket sebenarnya hanya duduk di lautan. Atmosfera Titan begitu tebal, anda boleh pasang sayap dan terbang bagaikan adiwira. Memang, Titan lebih sejuk daripada nitrogen cair, tapi sekurang-kurangnya anda tidak akan dimasak perlahan-lahan oleh radiasi. Berlepas ke Marikh akan ambil masa 9 bulan. Titan pula ambil masa 4 tahun. Tapi Titan mungkin satu-satunya tempat dalam sistem suria kita selain bumi di mana manusia betul-betul boleh membina tamadun yang kekal abadi. Astrolab akan pecahkan beberapa mitos tentang Marikh kerana sejak kebelakangan ini media banyak melaporkan mengenai Marikh. Apa kata kita beri peluang pada Titan? Sebenarnya memang benar Marikh lebih dekat. Perjalanan 6 hingga 9 bulan nampak munasabah sehinggalah anda sedar ia sebenarnya tiket sehala menjadi span radiasi kosmik. Realitinya Marikh telah kehilangan medan magnetiknya berbilion tahun lalu. Tanpa perisai itu, planet ini dihujani zarah maut dari angkasa setiap hari. Untuk gambaran, angkasawan di Stesen Angkasa Antarabangsa masih menerima radiasi 150 kali ganda lebih daripada kita di permukaan bumi walaupun dilindungi medan magnet bumi. Marikh, 3 kali ganda dari itu. Ini tahap radiasi yang boleh menyebabkan anda menghidap kanser dalam masa beberapa bulan, bukan tahun. Penyelesaian yang sering diutarakan adalah tinggal bawah tanah. Bayangkan berbelanja berbilion ringgit, mempertaruhkan nyawa ke planet lain hanya untuk mendiami bunker bawah tanah semata-mata. Anda akan lihat cahaya matahari seperti mana seorang pelumbung arang batu pada tahun 1800. Atmosfera Marikh 100 kali lebih nipis dari bumi. Bayangkan cuba bernafas di altitude 100,000 kaki. Walaupun Gunung Everest pun dah sangat berbahaya untuk bernafas, Marikh jauh lebih mencabar. Kita takkan boleh bernafas langsung tanpa bantuan teknologi. Tapi tunggu, ada lagi berita buruk. Tanah Marikh sarat bahan kimia toksik yang dipanggil perklorat. Bukan sahaja berbahaya, bahan ini begitu reaktif dan boleh meletup secara literal. Tumbuh tanaman di tanah Marikh ibarat cuba bercucuk tanam di tempat buangan sisa makmal kimia. Sekarang jom kita bincang tentang Titan. Pertama sekali, isu besar adalah suhu sejuk. Titan sangat sejuk, sekitar negatif 179 darjah Celsius. Lebih sejuk dari mana-mana tempat di bumi. Air di sana lebih keras dari granit dan batu di permukaan Titan sebenarnya adalah ais, air batu. Tapi, seperti yang Astrolab katakan tadi mengenai tasik gasli, Titan ada lautan metana dan etana cair, hidrokarbon yang kita guna sebagai bahan api di bumi. Kraken Mar, lautan terbesar di Titan, lebih besar dari semua Great Lakes di Amerika Utara jika digabungkan. Jadi daripada terpaksa cipta bahan api dari awal seperti di Marikh, Titan pada dasarnya adalah stesen minyak berskala kecil planet. Sumber mentahnya cukup untuk kuasa tamadun manusia selama ribuan tahun. Tapi game changer sebenar adalah atmosfera Titan. Pada tekanan 1.5 kali ganda tekanan atmosfera bumi, ia cukup tebal untuk perlindungan sebenar daripada radiasi kosmik. Ia seperti pakaian angkasa semula jadi yang melindungi seluruh bulan itu. Yang menakjubkan, atmosfera yang sangat tebal ini ditambah graviti Titan yang cuma 14% dari bumi, mencipta keadaan di mana terbang dengan daya manusia tidak mustahil, bahkan hampir mudah. Anda boleh pasang sayap pada lengan dan terbang umpama burung. Bayangkan fizik di sini berbeza dengan bumi. Kenapa Titan impian seorang jurutera dan Marikh merupakan mimpi ngeri jurutera? Di Marikh, setiap kelengkapan perlu tahan radiasi, lebih berat, mahal dan kompleks. Panel solar anda cepat rosak, elektronik gagal dan penempatan mesti ditanam bawah timbunan regolit sekadar untuk terus hidup. Di Titan, atmosfera tebal bermakna pendaratan lebih lembut. Jika anda masih ingat mengenai 7 minutes of terror semasa pendaratan Marikh, setiap saat perlu tepat atau misi berbilion ringgit menjadi sia-sia. Di Titan, kerana atmosfera tebal dan graviti rendah,
pendaratan boleh dibuat dengan sangat lembut dan perlahan, seolah-olah menjatuhkan sesuatu ke dalam air, berbeza dengan pendaratan ganas seperti di Marikh yang ibarat bulu diterbangkan ribut. Peluang pembinaan juga luar biasa. Graviti rendah membolehkan anda bina bangunan yang mustahil di bumi mahupun Marikh. Menara puluhan kilometer, jambatan rentas benua, penempatan terapung di atmosfera umpama kota udara. Penghasilan tenaga juga merupakan satu kelebihan besar. Marikh memaksa anda bergantung pada panel solar yang kurang berkesan atau reaktor nuklear yang kompleks. Pilihan lebih banyak. Kuasa angin sangat efektif dalam atmosfera tebal. Mungkin boleh tapis tenaga dari aliran sungai dan tasik metana. Jika manusia nak gunakan tenaga nuklear di planet lain, Titan merupakan tempat yang ideal sebab kita dapat semua kelebihan tenaga nuklear. Tapi tanpa risiko tinggi pendedahan radiasi seperti yang berlaku di Marikh. Tetapi di sinilah ia menjadi semakin rumit dan sedikit menakutkan. Kita tak tahu apa kesan jangka panjang graviti ultra rendah pada biologi manusia. Kita tahu angkasawan hilang kebaratan tulang dan otot di graviti sifar. Tapi graviti Titan antara sifar G dan graviti Marikh. Adakah anak yang lahir di Titan akan membesar secara normal? Bolehkah mereka melawat bumi? Akan wujud sedikit perbezaan di antara kedua-dua objek samawi ini? Ini bukan soalan akademik, tapi persoalan fundamental sama ada kita akan bina koloni manusia atau lahir subspesies baru manusia. Ada saintis percaya selepas beberapa generasi, manusia kelahiran Titan akan begitu menyesuaikan diri sehingga seakan jadi spesies berlainan. Mungkin juga graviti rendah ini beri kelebihan tidak dijangka. Prosedur perubatan jadi lebih mudah, kerja binaan kurang membebankan, pergerakan asas yang lebih cekap. Kita mungkin bertukar dari beberapa persoalan tak diketahui kepada kelebihan luar biasa. Lautan hidrokarbon itu pula bukan sekadar bahan api. Ia juga bahan mentah industri. Metana dan etana boleh ditukar kepada plastik, bahan sintetik dan juga makanan. Ibarat seluruh industri petrokimia bumi hanya ada di situ, menunggu untuk dituai. Bandingkan dengan Marikh, di mana setiap sumber perlu diekstrak dari batu, diproses, kompleks dan dijimatkan. Di Titan, sungai metana mengalir ke laut lebih besar dari Mediterranean bumi. Apa yang lebih menarik, di bawah permukaan Titan dipercayai ada lautan bersifat cecair, mungkin lebih banyak dari jumlah semua lautan bumi. Jadi ada bahan api di permukaan, air di bawah tanah. Alam semula jadi menjadi stesen rehat sempurna untuk tamadun antarplanet. Atmosfera nitrogen juga memiliki kelebihan besar. Nitrogen kritikal untuk kehidupan dan ia hanya terapung bebas di udara. Di Marikh, anda perlu ekstrak dari tanah atau import dari bumi dengan kos tinggi. Inilah yang membezakan impian Marikh dengan visi Titan. Bukan sekadar bertahan hidup, tapi berkembang. Koloni Marikh pasti bergantung pada bumi, dedahan radiasi, kekangan sumber. Perjuangan menentang elemen mencabar. Mod bertahan bukan mod tamadun. Setiap generasi akan hadapi masalah sama. Titan berikan sesuatu yang berbeza. Peluang kebebasan sepenuhnya. Dengan tenaga, bahan mentah dan perlindungan semula jadi, koloni Titan akhirnya boleh jadi benar-benar berdikari. Di sini, manusia bukan sahaja bertahan, malah berevolusi, berinovasi dan jadi lebih dari apa yang ada di bumi. Ada saintis cadang, Titan boleh diterraforma, bukan untuk dijadikan seperti bumi, tapi dioptimumkan untuk manusia yang tinggal di sana. Jadi, adakah penjajahan Titan lebih baik dari Marikh? Jawapannya bergantung pada tafsiran anda sendiri. Marikh menak lebih dekat, lebih dikenali dan mungkin boleh sampai dalam 2 dekad lagi. Marikh ialah cubaan pertama manusia jadi spesies berbilang planet. Tapi jika fikirkan masa depan jangka panjang di mana manusia jadi bangsa angkasa sepenuhnya, Titan nampak jauh lebih logik. Ia ada sumber, perlindungan dan potensi kebebasan sebenar yang Marikh tak boleh beri. Kebenarannya, mungkin kita perlukan kedua-duanya. Marikh sebagai tapak letihan, bukti konsep, langkah pertama ke alam semesta dan Titan destinasi utama. Tempat kita bukan sahaja bertahan di angkasa tapi benar-benar menjadikannya rumah. Cuba fikir dengan segala maklumat ini. Adakah anda akan memilih menjadi peneroka Marikh, bertarung dengan radiasi dan sumber terhad, atau jadi penjelajah di Titan, terbang di langit hidrokarbon di atas lautan bahan api? Tinggalkan jawapan di ruangan komen dan jika video ini ubah persepsi anda tentang masa depan manusia di angkasa, tekan butang like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.